Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 1 Abu, Ali, dan Anas? Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Pagi ini kita sudah sarapan ya? Sudah sholat subuh? Sudah sholat duha? Oke, dan pastinya kita semua sudah mandi ya dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita bertemu dengan Ustazah Sofi. Kita akan belajar tentang SPDP. Kita akan belajar menirukan gerakan. Oke ya anak-anak, nanti silakan menyaksikan. Gerak yang pertama adalah gerakan menyapu. Apa anak-anak? Oke pintar. Gerakan menyapu, bagaimana gerakannya? Gerakannya adalah seperti ini. Nah, ini gerakan menyapu. Nah, seperti ini. Kita memegang sapu. Oke, gerakan yang kedua yaitu gerakan memungut sampah. Ustazah ulangi lagi, gerakan memungut sampah. Bagaimana gerakannya? Oke, tirukan Ustazah ya. Gerakannya adalah seperti ini. Nah, tangan yang satu di atas, tangan yang satu di bawah. Kita ini sebagai tangan untuk memungut sampah. Gerakan yang ketiga adalah gerakan membuang sampah. Ini gerakannya sangat mudah. Itu tinggal kita ke kanan, gini, kita membuang sampah. Ke kiri, gini. Kemudian ke depan. Oke anak-anak. Kemudian gerakan yang keempat adalah gerakan memetik. Apa anak-anak? Oke, gerakan memetik. Kita bersama-sama ya. Gerakan memetik seperti ini. Kita petik dari pohon, kemudian kita ambil. Dan juga sebaliknya, kita petik dari pohon, kemudian kita ambil. Nah, gerakan yang terakhir, gerakan menyiram. Bagaimana anak-anak gerakan menyiram? Gerakan menyiram seperti gerakan memungut sampah tapi tidak sampai bawah. Seperti ini. Nah, ini. Bisa juga dibalik. Nah, begini. Ini adalah gerakan menyiram. Nah, sudah selesai. Adik kita sudah belajar tentang 5 gerakan. Yang pertama apa tadi? Oke, pinter. Ada gerakan menyapu. Kemudian gerakan memungut sampah. Kemudian gerakan membuang sampah. Gerakan memetik. Kemudian yang terakhir gerakan menyiram tanaman. Oke anak-anak, sekian pembelajaran Ustazah pada hari ini tentang SPDP gerakan meniru. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak. SD Muhammadiyah Ladang Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.